lagi di channel Leo Zaramullah. Kali ini saya akan buat tutorial seperti biasa di kelas teman-teman. Kali ini dari Isyana Saraswati yang judulnya Untuk Hati yang Sakit. Oke, langsung aja ya. Ini klasik banget lagu ini. Langsung aja untuk. Jadi ini enggak pakai intro langsung. Ini do sampai dengan C ya. Tapi ini kita pakai nuansa minornya dari A minor. Ya. Oke, untuk awalnya chordnya adalah A minor, A minor ya. Nah ini ke E, E minor nih. Tapi bentuk kedua, ya. E minor ya. Terus ke C, C7 nih. Ini C7. Ke D mayor, jadi A minor, E mayor, C7 sama ke D mayor, terus ke F6, ya, ya. Sorry F6, F mayor 7, ya ini ada E7, oke, yang keduanya sama. Gini mainnya atau boleh? Boleh ya. Yang keduanya atau biar agak beda. Ya, sama. Ya, sini ya. Oke, tadi setelah song dua kali ada intro piano ya, keren banget nih yang tadi saya mainkan di awal. Jadi main seperti ini, kirinya seperti ini. Jadi chordnya ini A minor, E, ini E ya sebenarnya, E mayor. Jadi gitu ya, A minor ya, ini E, E mayor nih. Ulang ya. D minor, C, F minor. Itu intro pianonya, dari situ masuk ke bridge ya. Masuk ke bridge, bridge-nya ini F ya. A minor, C7, C7 ini ya, F lagi, ini G keras atau A flat diminis. Kita masuk ke ref C. Ya ini C7 nih.
Balik lagi ke song. Balik ke song, terus balik ke ini. Bass E. Ada arpeggio. Terus ke F. F minor nih. Ya, F. F minor. Ini F minor F minor 6. Terus ke A minor arpeggio. Bass B. Sini ngerit. Ulang ya. Saya tempo pelan. A minor. D bass B. C. D minor. C bass E. Arpeggio. F. F. F minor 6 ya. Udah selesai deh. Jadi diulang lagi. Oke. Okay? Semoga jelas teman-teman bisa latihan untuk praktisnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan nanti di komen ya. Kita bahas bareng-bareng. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat malam, salam sehat selalu.